same twins here. I'm Veronica and I'm Valerie. We are from Asia's Next Top Model Cycle 5. Balik lagi ke posisi semula. Oke. Sekarang Veronica ingin memberitahu tips yang lebih detail gimana sih caranya a good pose and a bad pose. Oke. Valerie, contohkan a bad pose. Bad pose adalah pose yang ragu-ragu. Mbaknya lagi ngapain ya, Mbak ya? Kurang lebih kayak gini ya. Kalau bad pose tuh kayak either kayak between a pose atau ngapain gitu. Enggak tahu ngapain, enggak jelas. Oke, okay, kalau misalnya pose-nya mau kasih yang strong pose. Kalau good pose dari pose yang tadi misalnya kayak gini. Ya. Jadi lekukan badannya tuh diliatin gitu ya, guys. Booty tuci, terus matanya juga fierce. Seperti melihat gebetan di ujung sebelah sana. Oh. Sekarang aku bakal nyontohin gaya jalan yang baik. Ya, pertama postur sebelum jalan. Ya kan, postur sebelum jalan itu paling penting. Yaitu adalah core-nya harus kuat. Sebenarnya itu buat foto sama buat ini sih, buat jalan. Ini adalah tips terpenting dari Yusai waktu kita di Asia's Next Top Model, yaitu adalah strong core. Jadi buat yang suka makan tapi jarang sit up, nah itu tuh pasti lemenyih-lemenyih kemana-mana. Jadi kita harus pertama strong dulu pose-nya, berdirinya tegap. Terus habis itu lehernya juga, dan chin up tapi jangan terlalu chin up ya. Ini kayak gini. Ya, nanti penontonnya lihat lubang hidungnya doang. Jadi ya chin up yang bagus, tapi gak usah, oh jangan over chin up, jangan juga banget kayak mau fierce banget gitu. Triple chinnya kelihatan guys kalau begini. Intinya pertama tegak dulu, open shoulders, terus kayak tangannya itu bener-bener dilepasin aja. Dan jangan ngetur yang tangannya nih, biasanya tangannya ada yang suka begini, ada yang suka digulung begini. Malah harusnya kayak begini-begini, terus kayak jatuhin. Lemas. Motion sharp. Nah, udah. Kalau buat jalan nih nanti ini kan gak kelihatan di kamera, intinya jalan itu adalah yang panjang. Panjang. Sepanjang panjangnya. Panjang. Despacito. Jadi joget. Pokoknya kayak gitu kurang lebih masih kalau butuh tips and trick lagi nanti bisa calling aja ke kita, jangan lupa nanti ada tarifnya. Oke. Okay. Okay. Ciao, bye.